Hi guys, berikut ini cara membersihkan file sampah di HP Oppo. Untuk membersihkan file sampah atau CSV, kalian bisa menggunakan aplikasi bawaan. Tidak perlu menggunakan aplikasi lain. Sebenarnya fitur bawaan Oppo untuk membersihkan sampah sudah cukup bagus. Okey, berikut ini tutorial. Kalian cari aplikasi file saya. Nah, di sini terlihat untuk penyimpanan yang digunakan. Setelah itu kalian pilih kosongkan. Kalian tunggu sampai selesai proses scan. Kemudian pilih bersihkan. Selain itu ada juga pembersih WhatsApp. Nah, kalau untuk WhatsApp ini kalian harus hati-hati saat menghapus. Takutnya foto atau file penting juga ikut terhapus. Okey, lanjut dari aplikasi bawaan pengelola telefon. Kalian cari pengelola telefon. Setelah itu akan tampil beberapa pilihan. Pilih bersihkan penyimpanan. Nah, ini hampir sama dengan cara di awal. Untuk menghapus CSV satu persatu, kalian harus perhatikan aplikasi yang sering digunakan. Saya contoh di aplikasi pesan. Tahan di aplikasi. Pilih info aplikasi. Langkah selanjutnya, pilih penggunaan penyimpanan. Nah, di sini ada dua pilihan, hapus data dan hapus CSV. Kalian pilih yang hapus CSV. Kalian praktikan di aplikasi yang sering digunakan. Okey, semoga bermanfaat.